masih di Selasa 803 jalur 2 sinyal keluar G12 koyak bintang. Salam Velox. Sebagai bagian dari pemerintah, tim Velox Badan Intelijen Negara hadir di tengah masyarakat untuk turut serta aktif dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kegiatan tim Velox kali ini dilaksanakan di stasiun kereta api Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, stasiun serta sarana umum lainnya merupakan salah satu tempat yang sangat berpotensi menjadi titik penyebaran wabah COVID-19. Kegiatan berupa sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan dilakukan dalam rangka menghadapi penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya kegiatan ini, tim Velox berharap agar masyarakat bisa lebih sadar dan peduli dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, bersama kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Indonesia pasti bisa. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara hari ini Jumat 5 Februari 2021 telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik di stasiun Duren Kalibata. Semoga kegiatan ini berkelanjutan hingga bisa membawa dampak kesehatan dan keberkahan khususnya bagi pengguna KRL dan juga umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif dan sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara mari kita cuci tangan memakai sabun. Gunakan masker. Jaga jarak, hindari kerumunan. Bersama kita, lawan corona. Indonesia pasti bisa.